Boleh nih? Boleh dong. Oke, dalam hidup ini kadang-kadang kita harus ke Ciledug. Cipulir. Ciledug, Tangerang Selatan. Iya, Bu. Iya, iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Beli ketupat sayur padang nih. Kita mau makan bakmi bantra. Mantra. Warungnya kecil, Ding. Assalamualaikum. No debat. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1,000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Yeah. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas. Salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua enggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Yeah. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan ke KPI. KPI dulu. Beliau tentara. Emang tentara gajinya berapa kalau jenderal saya? Gua enggak tahu makanya. Tapi kan enggak dong. Loh, ngomong apa adanya. Enggak, gua enggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, bilang kayak gitu. Jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Makannya di mana? Di dalam ya? Ya. Alhamdulillah. Ini suami istri. Oh ya, yeah. Ini apa aja isinya? Saya bakmi ayam bakso. Gak usah. Bakmi ayam bakso, ada pasir goreng ada? Pasir terbus ada. Pasir goreng coba, boleh. Ada terbusnya boleh. Iya, yeah, mau lihat dulu dah. Saya juga jualan mie ayam. Iya. Yeah. Ini dari mana, Man? DM lo? Iya. Saya waktu itu ngeliat Cing Abdul yang makan di Bewek Tona. Oh. Kalau mau cepet, DM-nya ke Bang Rasma. Oh, iya betul. Cepet. Saya udah sering DM Cing Abdul. Tapi nggak kebaca? Oh, ya maaf ya. Maaf ya. Kalau mau cepet, emang keraman aja. Ini bakso nih. Dia mie-nya lo beli apa bikin? Bikin. Ada mesinnya dong? Ada. Mantap. Ah, mantap nih harusnya nih. Resepnya dari mana? Resepnya ada teman yang baik banget dah pokoknya. Oh, resep. Emang dia tukang mie juga? Iya. Oh. Rame, Yon. Ya. Apaan? Halo. 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 Apa sih, Abel? Ya. Di kamera. Yo coba fotoin man, fotoin man. Keren banget ya. Fotoin. Fotoin tuh. Kita yo main sama man. Ini saya fotoin. Iya, saya video. Iya, video emang ini. Oh, video. Ini tolong dong nih. Ayo, bareng aja bareng. Sini. Yo. Satu, dua, tiga. Ya, tom. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Ya. Ya. Ya, iya. Ya. Aman. Saus ininya juga ada. Saus pangsit keringnya. Oh. Oh, tuh. Mana? Fotonya mana? Ini. Lah, ini bukan foto. Iya. Ah, gitu. Ini anak saya tim. Oh ya, Pak. Siap. 1 2 3. 1 2 3. Mantap. Oke, tunggu di dalam dah.
udah datang, pangsit gorengnya kita cobain dulu ya. Ya udah begini sih, kayaknya udah oke. Okay. Kanin. Baru banget digoreng nih. Kanin ya. Bawa pulang nih. Bawa pulang. Bawa pulang, pesen. Yang banyak. Buat pria nih doyan dia. Cuman ini cocok gak ya kalau buat pangsit Jawa? Nah, masalahnya iya. Ini cocoknya sama pangsit model-model GM memang. Kalau kan emang buat di itu doang, di gado doang udah. Buat di gado ya, bikin ya. Ini buat tambahan lagi. Iya. Ini bikin sendiri juga. Bikin sendiri semua nih. Mantep. Adonannya. Dulu kan kerja di Gajah Mada. Ya. Siapa lakinya perempuan bininya? Ya. Yang kerja anak. Lakinya. Oh ya. Kalau istrinya juga sama di juga cuma enggak lama. Wah, ini kan aneh ini. Aneh ya. Tapi ini manis. Sausnya. Sausnya. Wow, banyak banget. Wow. Banyak banget. Eh, ada di Twitter yang bilang kalau masih makan bakmi kuahnya dicampur, nggak usah ngaku inilah pencinta bakmi. Jati, apaan lu? Ngatur-ngatur. Iya, ngapah deh gue ini. Tuh. Ini nggak boleh nih, A. Nggak boleh? Nggak boleh, katanya dia. Menyalahi katanya. Aturan. Aturan yang benar. Udah ini dikasih ayam juga sama dia. Ini juga dikasih. Gimana sih? Hah? Ini enak banget, man. Bawa pulang, man. Ntar gue kasih ini tahu keria. Si goreng, bungkus. Ini juga bungkus nih kayaknya. Ntar ya. Mirip banget sih? Enggak. Tapi enak. Agak-agak mie-nya. Sausnya dia lebih manis. Sulit pasti mirip sih. Karena dia pakai rahasia-rahasia. Ini porsi masih gini porsinya ya? Porsi gini, Mas? Iya. Yang banyak ya, mantap. Aneh nih, Yon. Ini bikin sendiri. Lo doyan ya. Masih ada tipis-tipis jawanya loh, Yon. Oh. Jadi nggak terlalu gurih, segurih-gurihnya. Ada tipis-tipis jawa, mungkin dari kecapnya kali ya. Kecap
asinnya ininya tipis-tipis Jawa ya masih berasa gitu kan, tapi lo Yon mungkin favorit termasuk 5 besar di kesukaan lo nih Yon, yakin gua model-model gini. Mie itu dimakannya gak begah. Kan ada ya, baru kita kunyah aja udah berasa. Berasa begahnya tuh berasa ada. Rasa terbusnya. Lemes, enak. Kalau pas terbus yang kaku ada kan. Pas. Aneh ini, mantep. Model-model sambelnya juga tuh, yang masih ada serpihan-serpihan kulit sambelnya kayak GM memang. Gak halus banget tuh katanya ya. Masih ada cita rasa Jawa-Jawanya. Mungkin kecapnya mungkin. Merek kecapnya ya. Pas enggak tuh pakai itu? Pas, pas, ya? Pas. Nah ini pakai yang Jawa yang kita belum tahu, gue pernah nyobain. Apa jualan dinana ya? Bisa, iya. Ya, laris manis X Bami Mantra. Pangsitnya. Pangsit Bami Mantra. Pangsitnya enak banget. Oke tuh, bisa itu. Mantra itu mantap rasanya. Mantra itu, oh mantap rasa. Mantap rasa. Sama pakai jargon si bang apa? Anak kuliner. Mantra. Mantap rasa. Mantap rasanya man dia. Dia mantap rasanya. Bukan mantap terasa. Gak usah dipaksa udah. Giginya mantap terasa. Nah. Dulu mantap terasa giginya. Mantra. Mantra. Lu salah bapaknya. Ayah lu pak. Parah pak. Parah pak. Tapi dia murah, 17.000. Lihat. Pakai bakso juga. Berapa yang pakai bakso? Yang bakso doang 17.000. Nah, yang pangsit bakso. Murah ini. Iya, komplit aja cuma 22. Iya. Karena dia bikin sendiri sih.
modalnya jadi bisa ditekan lagi. Dibungkus apa pada makan di sini? Bungkus. Enak banget. Mantap. Box. Oke, mantap. Emang mantra, Pak. Mantra. Rasanya. Mantap rasanya. Mantap, mantap. Mantra. Mantap terasa, Pak, bukan mantap rasanya. Oh, mantap terasa, oke. Okay. Iya. Tetap terasa. Kok ketawa, Sky? Bener. Kok ketawain gue, Sky? Hah? Kok ketawain gue, Sky? Tengok. Oktober gimana, Oktober? Gaya perpakaian sekarang sih udah berubah sekarang yang ini. Jadi aku lebih senang kamu pakai kemeja-kemeja gitu deh. Gitu kali nggak dibilangnya ya? Ya, kalau jadi. Lo dulu masuk sini gara-gara boleh pakai kaos. Sekarang udah pakai kaos, pakai kemeja. Kayaknya kamu lebih bagus pakai kemeja deh. Kok kamu kerja begitu doang sih gitu? Kemeja lah, pakai kemeja ya deh. Oktober deh. Deh. Kan biar diaminkan sama semua pemirsa Kulidel. Oktober. Ini stiker. Deh, ini stiker. Apa sih langsung di ini stiker? Takut banget diomongin. Takut banget diomongin, pakai disamperin sekarang stiker. Ya ini dia, guys, yang merah. Mukanya merah. Ini dia pemirsa, guys, yang alhamdulillah selain mendapatkan pekerjaan juga insya Allah akan mendapatkan jodoh dari channel ini. Oktober kita minta doanya aja supaya semuanya lancar. Hah? Hah? Ya kan? Ya? Ya enggak? Benar enggak? Minta doanya ya. Mbak, ditempelin ya. Di sini ya. Mantap. Enak, mantap. Oke, sama-sama dong. Sama-sama dong. Oke lah kalau begitu. Iya. Sampai ketemu lagi di mie-mie berikutnya. Mampus. Ayo.